Hai, selamat siang semuanya. Selamat datang di YouTube PT Industrial Support Service Indonesia PT ISSI. Ya. Kali ini kami mengenalkan training ya. Jadi sebenarnya PT ISSI ada itu ya semboyan ya. Perusahaan kami anggap perusahaan adalah lembaga pendidikan yang sangat ideal ya. Seperti kemarin bicara di komunikasi IJ. Kalau itu ya kita saya pernah mengajar bahasa Jepang di kampus ya kira-kira 15 tahun. Tapi kalau di kampus itu ya ada yang nyontek lah, ada yang tidak serius lah. Tapi sebenarnya untuk memajukan Indonesia, menurut saya salah satu bidang adalah training untuk karyawan. Makanya PT ISSI mendirikan training karyawan. Dan training yang dibawa oleh PT ISSI, ada trainernya ada dua orang. Satu adalah Pak Indro. Pak Indro itu spesialis untuk maintenance. Dan satu lagi adalah saya, Oku. Ya. Dan sebelumnya, itu yang mengenalkan Pak Indro ya. Yang pertama adalah itu management maintenance. Jadi Pak Indro memberikan satu judul management maintenance. Kalau ingin mengetahui itu ya silabusnya ya, tolong hubungi ke PT ISSI. Kemudian yang kedua adalah vertical problem solving for maintenance and engineer. Jadi kami namakan problem solving. Jadi kalau ada masalah di mesin atau sebelum terjadi apa-apa menemukan masalah di mesin atau alat, ya itulah namanya training. Vertical problem solving for maintenance and engineer. Ya. Nah sekarang saya mengenalkan training yang saya bawa ya. Bagaimanapun yang saya bawa paling utama adalah Horenso. Dan saya ya, lihat di kondisi Indonesia banyak orang Indonesia sayangnya banyak orang Indonesia memegang informasi sendiri, tidak mau menyebarkan informasi. Ya dengan begitu, ya di Jepang dengan cara itu banyak ya beberapa ya boleh dikatakan banyak lah itu perusahaan mengalami masalah dan beberapa sampai bangkrut. Ya dan kami anggap Horenso adalah pemburu darah manusia. Jadi walaupun organ tubuhnya bagus, tapi mengalirkan darahnya tidak bagus, perusahaan itu bisa bangkrut. Ya. Dan untuk itu hari yang pertama dengan atas nama training Horenso, saya memberi studi kasus, dongeng-dongeng, diskusi macam-macam. Dengan begitu saya mengajarkan bagaimana menyebarkan informasi itu penting. Itu namanya Horenso. Yang kedua adalah Shin Horenso. Shin Horenso ini sebenarnya sudah dipaten ya dengan pusat Horenso Jepang. Jadi bahan-bahan bahan training itu semua diresmikan dari pusat Horenso Jepang dan saya sebagai ketua wilayah Indonesia dan saya terjemahin ke bahasa Indonesia ya bahannya dan kasih training di Indonesia. Dan training itu sebenarnya ujung-ujungnya ya yang kita bahas adalah ini tabel 5 tingkat Horenso atau 5 level Horenso ya. Jadi ini kita pelajari dalam hari yang kedua. Ya tentu saja banyak studi kasus yang lain-lain. Itu jadi ada dua macam ya training Horenso satu hari dan training Shin Horenso satu hari. Kalau Shin Horenso itu isi trainingnya persis sama dengan apa yang dilakukan di Jepang oleh kami pusat Horenso Jepang. Yang kedua adalah training 5S. Mungkin ya banyak orang, saya 5S sudah tahu. Tapi bagaimana 5S lanjut terus nggak? Ya, saya tahu banyak pabrik ya pernah melakukan Horenso tapi tahu-tahu sudah berhenti. Kenapa ya? Ya supaya tidak berhenti, saya kasih training Horenso berdasarkan buku ini.
Dan sedikit itu ya, sedikit buka rahasia ya. Kenapa training Hoodimaes berhenti? Karena Dimaes menjadi tujuan. Sebenarnya Dimaes bukan tujuan, tapi cara. Ya. Mau mengetahui lebih dalam, ikutilah training Dimaes ya. Dan buku ini sebenarnya tahun 71, lama sekali ya. Tapi sebenarnya waktu tahun 71 itulah Jepang perekonomiannya sangat meningkat. Dan yang kenapa meningkat? Ya salah satunya buku ini. Dan isinya seperti begini, jadi banyak gambar dan menjelaskannya sangat sederhana. Jadi saya semua dijadikan PowerPoint, ditambah lagi saya sebagai trainer atau sebagai konsultan, saya sering kunjungi pabrik dan di situ saya minta izin foto-foto yang kondisi atau kaizen yang bagus, itulah masukin ke training di Mais juga. Kemudian itu kaizen Toyota Way. Kaizen Toyota Way itu boleh dikatakan itu ya, baca buku ini ya. Dan ini namanya Wakamatsu-san. Wakamatsu-san itu banyak sekali cerita kenapa Toyotanya maju dan sebagainya ya. Dan saya dapat beberapa buku dan menurut saya buku inilah sangat bagus untuk dijadikan training, karena di sini hampir semua topik ya dijadikan dua arah. Satu yang bagus, satu yang tidak bagus. Ya, saya terjemahinnya itu satu untuk masuk surga, satu untuk masuk neraka gitu ya. Ya, itulah training Toyota Way ya. Dan sekali lagi ya, Jepang kenapa bisa maju? Karena banyak orang baca buku. Banyak orang baca buku artinya banyak orang menulis buku juga. Salah satunya buku seperti ini. Ini buku seperti ini setiap hari terbitkan banyak sekali, itu loh Jepang ya. Kemudian satu lagi adalah Kyushiku QA. Kalau Kyushiku QA juga saya dapat bahan yang sudah umum ya, tapi bukan bentuk buku, tapi bentuk soft copy, itu dijadikan training, itu namanya Kyushiku QA ya. Kenapa Kyushiku QA? QC dan QA itu sebenarnya beda. Kalau QC quality control ya, dikontrol, tapi kalau QA itu dilakukan oleh seluruh pabrik. Yang paling penting adalah operator. Ya, itu belajar dengan dalam training QC ke QA. Kemudian training TWI. Ya. TWI adalah training within industry. Training ini diciptakan di Amerika, sebenarnya di Amerika untuk training serdadu atau tentara. Jadi Amerika itu wajib militer ya. Jadi dalam beberapa tahun kalau training terus tidak bagus. Jadi agar trainingnya lebih cepat dan lebih lugas, caranya bagaimana? Dan caranya pakai kartu seperti ini. Ya, saya sudah terjemahin ke bahasa Indonesia. Dan dengan kartu ini, ini masukin ke saku ya. Dan misalnya kalau kartu ini itu untuk mengatasi hubungan manusia. Jadi kalau ada karyawan yang kelihatannya ada masalah antara hubungan manusia, keluarin ini dan oh waktu itu caranya gimana sih? Langsung baca dan langsung mengatasi. Ya itu sistem TWI. Dan TWI itu, ini ada 4 buku ya. Ini adalah Job Instruction. Jadi cara mengajarkan pekerjaan. Ya, buku ini adalah job method ya. Bagaimana apa cara mengajarkan apa kaizen ya. Ya. Jadi bagaimana mengajarkan kaizen atau perbaikan. Kemudian job relations itu bagaimana menata hubungan manusia. Dan job safety, sebenarnya job safety ini saya sedang ya, sedang mengerjakan terjemahin ya, karena itu ya isinya tulisannya kecil-kecil dan itu banyak sekali, jadi saya sedang terjemahin sedikit demi sedikit setiap hari. Nah, inilah TWI. Dan TWI ini diimpor ke Jepang metodenya tahun 1950. Coba bayangkan dari tahun 1950 sampai sekarang
di pabrik ya, biasa digunakan metode ini. Jadi metode ini sangat baku dan sudah itu ya, mengecap bagus gitu ya. Dan terakhir adalah safety drive. Ya, saya itu ya ngajar safety juga ya sebagai konsultan ya di pabrik. Dan walaupun kita capek-capek itu ya dalam pabrik, zero accident-nya sudah berapa tahun, tapi ternyata ada kecelakaan motor atau mobil. Saya sedih sekali. Dan saya mikir-mikir ternyata banyak orang tidak tahu metode-metode kenapa jadi itu ya lebrong, kenapa itu apa misalnya bannya pecah atau gimana. Sebenarnya kalau di Jepang itu di waktu dapat SIM itu sudah itu harus belajar semua. Dan waktu belajar SIM itu apa yang dipelajari itu saya tulis di komunikasi IJ ya. Ya dulu saya menulis di komunikasi IJ dan akhirnya dijadikan satu buku. Dan ada yang itu ya usulkan kalau bikin satu buku ini bagaimana dijadikan training. Makanya saya bikin training. Dan kalau training ini hanya setengah hari saja. Ya. Dan training kami biasanya itu ya sudah di harganya ya semuanya diratakan. Kalau regular training itu training umum ya. Jadi hitungnya satu orang. Kalau satu hari training satu orang Rp1.230.000. Dan kalau dua hari Rp2.380.000. Dan kalau itu ya in-house training ya. Kalau in-house training itu dengan di gedung PT ISI juga ada ruangan atau kita ke tempat customer dan kasih training itu rata-rata satu hari Rp9.8 juta. Ya saya tahu harga training yang lain. Ya saya yakin, saya berani ngomong training di PT ISI harganya paling murah. Kenapa? Karena yang mengajar adalah saya dan satu lagi adalah kami tidak pakai hotel. Tapi kalau Anda yang menggunakan hotel, ya boleh juga dengan negosiasi caranya bagaimana. Ya, itulah training kami. Jadi supaya Indonesia lebih maju, mari kita mengikuti training dan meningkatkan SDM ya, dan memajukan Indonesia. Mari semangat. Terima kasih.